samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang. Juga yang penting sekali disadari, mas sumpah ini disaksikan Allah mengetahui apa yang tampak dan yang tersembunyi dalam diri saudara. Allah mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati, kata-kata saya dengan hikmat dan cermat. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia dan taat kepada undang-undang dasar, akan setia dan taat kepada undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan yang tercela. Untuk yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong. Penanda tanganan naskah sumpah janji jabatan oleh anggota Komisi Informasi dan Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Menolong Tunjuk di jabatan tangan. Bapak Gubernur menuju meja penanda tanganan. Kota Provinsi Kalimantan Barat itu yang SKPD yang masuk zona hijau hanya kecil sekali jumlah. Sampai-sampai urusan surat penyeluruhan itu berapa menit? 7 menit.
harus 7 menit. Dan itu harus ya, lewat keuangan media sensor kita, ya, konsulung kita. Kalau dalam 7 menit, ya, 1 meter rupa itu, kenapa? Berpikir pusat mau ngasih kita duit supaya duitnya ada cuma aspal. Enggak begitu pikirnya manusia. Cari jalan yang baik, sampaikan ke pusat. PU tak punya data itu, begitu diminta ini. Kami swasilitan kemarin ngomong, jalan negara, ya, yang berada di DKI, mereka mengambil alih semua. Bagus, tapi mereka yang bagus. Tapi kalau kita misalnya itu memang tak bagus, kita sampaikan ke mereka, sudah dulu, begitu ada yang Pak Anwar lain, saya berita, Anwar pun, ini sertif, harusnya ini sertif panggil wartawan. Kalau ini saya masih ada 3 acara lagi, ya. Hari apa kita bertemu? Ya. Ya, terima kasih Pak Gubernur, Pak Panglima, Pak Kapolda, dan Tama dan Pak Supadiyo.